Bang, kejap bang nak tanya ni bang. Mana data detail kes COVID dalam Malaysia ni eh? Memanglah now dah nampak kenaikan kes semula kan. Tapi yang bertambah hari-hari ni datang dari mana eh? Cubalah bagi tahu detail apa sebab bertambah ni. Tak ada bang, tak. Saya bukan nak petikai. Tapi rasa tak sedap lah kan. Bila kes bertambah je kan, dah sudah nama bazar Ramadan, solat terawih pula jadi tumpuan. Mulalah keluar pelbagai statement yang dua aktiviti popular bulan Ramadan ni akan disekat jika kes naik lagi. Bang, sebab itulah saya tanya data. Yang meningkat banyak-banyak ni dari mana bang? For sure bukan sebab bazar ataupun solat terawih. Sebab baru 4 hari kot puasa kan. Kalaulah betul pun ada kes bazar ataupun terawih ni, 2 minggu lagi baru tahu bang, bukan sekarang. Tapi ya, tak nafikan potensi kes daripada dua aktiviti ni memang ada. Tapi biasalah kan, 1-2 kes kalau ada, tak semestinya kena tutup semua masjid, batal semua bazar bang. Eh, kenapa kluster kilang punya banyak, tak pula tutup semua kilang? Oh, ekonomi. Faham. Dah tu ekonomi peniaga bazar ni yang lantak api kat diorang ya? Macam tu. Banyak kali dah kot dalam laporan media kan, menteri kata antara peningkatan mendadak adalah kes di dalam kluster pendidikan. Ha, dah tu kenapa sekolah on je? Ban sekolah sesak je pun, impit-impit juga boleh je pun, tak ada masalah pun. Saya sembang panjang benda ni dengan Profesor Dr. Sazali, pakar virologi. Dia pun setuju tau yang masalah di bazar ni tak besar mana pun sebenarnya. Sebab bazar Ramadan di tempat terbuka bang. Yang penting ialah ketatkan pemantauan. Pastikan semua pakai mask dengan betul dan amalkan penjarakan fizikal. Risiko dia kan tak besar mana pun berbanding dengan kluster tempat kerja tu bang. Lagi masalah besar, lagi problem nak kawal. Samalah juga dengan berjemaah di masjid ni bang. Dah ada SOP kot penjarakan fizikal kan. Eh, kalaulah pun ada isu kan lepas solat terawih dia orang ni melepak ramai-ramai, mengopi ramai-ramai kan. Eh, takkanlah pula masjid pula dipersalahkan. Kalau jumpa yang degil ni pun, alah compound aja bang, compound aja. Kami pun tak kisah bang, dia orang ni kena compound bang. Asalkan kami ni tak penat asyik tutup sana, tutup sini. Huh, penat bang. Tak bang, ini bukan hentam kromo. Saya dengan yang lain ni bang, nak tahu data je bang. Dari mana sampai 2,000 lebih kes ni bang? Cuba detailkan dan senang sikit bagi kami nak faham ni. Apa yang perlu diberi penekanan bang? Bukan masalah sana yang buat hal, sini pula jadi mangsa. Eh, penat dah bang, penat. Peniaga baru je nak merasa senang sikit, dah ada bunyi nak tutup itu, tutup ini bang. Bagilah peluang sikit bang. Peniaga kecil ni kalau untung sikit pun, belum pasti bang dapat makan 7 keturunan macam golongan kayangan tu bang. Pasal merentas negeri ni kita sembang kemudian kan. Korang pun alah, sure dah penat semua ni kan. Betul tak? Setahun lebih dah kot. Tak gitu bang.